Oke, hari ini kita akan mereview Xenia R tahun 2019, sorry 2018, manual transmission dan Mobilio otomatik tahun 2014 akan kita review. Tonton terus channel Rafa Aditya 99 Mobilindo. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis ya. Oke. Akan kita review unit-unit yang ada di showroom kami. Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Rafa Aditya 99 Mobilindo, yang mana hari ini kita akan mereview stok unit yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Sebelum tonton video kami, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Untuk teman-teman yang ada di luar kota, monggo silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Pusat mobil bekas, harga bakulan, harga bajong, harga pedagang. Oke, kita mulai dari Honda Freed tahun 2009 otomatik. Yang minat monggo silakan langsung WA, langsung telepon, atau silakan langsung datang di pasar mobil ya. Ini Honda Freed tipe S tahun 2009, harganya hanya 97 juta. Yang minat monggo silakan, nanti terima mulus, terima rapi, terima bersih. Ada Xenia 2018 akan kita review juga. Yang minat silakan. Ini dari samping kiri Honda Freed, masih sangat rapi, mobil masih enak, AC juga masih dingin. Yang minat silakan langsung langsung telepon. Dan ada juga Pajero Exit, ini tahun 2011, harganya 187 juta. Monggo yang minat silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat atau Blok P3. Yang minat Pajero silakan. Ini pajak off satu kali ya. Pajaknya off satu kali. Monggo yang minat silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Ini Pak, pegangin Pak, bentar Pak. HP Pak taruh di situ Pak. Ini ada Avanza. Oh sorry, ini Avanza baru datang semalam, ini sudah terjual. Ini Avanza G, cuman peleknya kaleng ini ya. Avanza G ini sudah di DP orang, ini tahun 2017, sudah terjual 114 juta. Ini baru datang. Jadi untuk teman-teman, untuk mengetahui info terbaru dari showroom kami, silahkan langsung di follow IG kami, Rafa underscore Aditya 99 Mobilindo, atau silakan dicek di Facebook kami ya, Rafa Aditya 99. Silakan di follow IG kami, Rafa Aditya 99 Mobilindo. Kita pindah ke unit yang lain. Ini Wuling, ini sudah terjual 2019 juga. Ini ada Mobilio otomatik tahun 2000, ini tahun 2014 ya, matic. Nanti tahu rapi, ada baret-baret sedikit, pajak masih hidup, mobil masih enak. Ini belum kita rapikan, belum kita poles. Ini Mobilio tahun 2014 Pak Takin, menggir kena kepalanya nanti Pak Takin. Tipe E ya, tipe E, harganya hanya 110 juta. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini ada Sigra, ini sudah terjual ke Tarakan, nanti sore akan kita kirim ke Tarakan ini lewat ekspedisi. Jadi untuk teman-teman yang minat silakan langsung WA. Ada Yaris, ini belum kita rapikan, ini harganya 132 juta ya.
Yaris manual tahun 2017 hacker. Ini mobilnya kita jual badannya 132 juta. Yang minat monggo silakan langsung WA. Pajak op 3 kali ini. Pajaknya op 3 kali apa 2 kali lupa. Yang minat silakan. Oke, ini juga ada Xenia R. Ini baru masuk Xenia R tahun 2000. Ini tahun 2018 ya, pajak masih hidup. Xenia R yang minat monggo silakan, ini masih kita poles. Harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang. Xenia R ini kemarin ini banyak masuk, cuman kebanyakan langsung terjual, langsung dibawa sama pembelinya. Jadi untuk mengetahui info-info terbaru silakan di follow IG kami Rafa_Aditya99 Mobilindo, atau silakan dicek di Facebook kami Rafa_Aditya99 ya. Oke, ini harganya hanya 120 juta. Xenia R tahun 2018 120 juta. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini mobil masih kita bersihkan dulu ya, baru masuk. Ya minat silakan. Ini ada Brio, ini sudah terjual juga ke Banjarmasin ini. Tinggal kita poles-poles, tinggal kita rapikan. Sebelum kita kirim, jadi di sini dipoles dulu, dirapikan dulu ya. Monggo untuk teman-teman yang minat. Ini ada Harrier tahun 2008. Harganya hanya 143 juta. Harrier tahun 2008 harganya 143 juta. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ada juga Ayla, ini kita upgrade ini ya. Tahun 2017 kita upgrade tipe X, harganya hanya 80 berapa Pak? 82 juta. Ayla X kita upgrade menjadi tahun 2019. Tahun 2020 ya kita upgrade, harganya hanya 82 juta manual transmission. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Untuk interiornya juga masih sangat rapi, silakan yang minat. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Tonton terus, jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan update-update terbaru dari Rafa Aditya 99 Mobilindo. Kita pindah ke Soluna. Ini ada Soluna tahun 2000 manual transmission. Mobil masih mulus, harganya hanya 28 juta. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Kita pindah ke Xenia R Sporty. Ada Xenia R Sporty tahun 2015, pemakaian 2016. Ini harganya hanya 115 juta. Xenia R Sporty harganya 115 juta. Yang minat silakan langsung WA atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Ada juga Yaris tahun 2006 manual transmission ya, ini ya manual transmission, harganya hanya 72 juta. Yaris manual 72 juta. Silakan yang minat langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan dicek di kolom deskripsi ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Ini ada Kia Picanto tahun 2012, harganya 69 juta. Harganya 69 juta. Yang minat silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ini ada Toyota Velospat Madura, ini sudah ter-DP, sudah terjual. Ini ada Chevrolet Captiva diesel. Ini diesel tahun 2013 ya. 2013 harganya 125 juta. Captiva diesel 125 juta. Ya minat silakan. Ada Terios TX tahun 2007 harganya 87 juta. Ini dari depan masih sangat mulus, pajak masih hidup. Dari samping kanan juga masih sangat mulus. Yang minat silakan. Nanti ada baris-baris sedikit, nanti terima rapi, terima bersih.
Rios TX manual transmission ya. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera di video Rafa Aditya 99 Mobil Indu. Ini dari samping kiri masih sangat rapi, dan juga ada APV. APV ini tipenya GX ya, tahun 2009. Tahun 2009 harganya 69 juta. 69 juta. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon. Kita pindah ke unit yang lain. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Ada Vios tipe G manual transmission tahun 2007. Ini bukan mantan taksi ya, tipe G, harganya hanya 64 juta. 64 juta tahun 2007. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ini dari kanan masih sangat rapi, sangat mulus. Interiornya juga masih sangat rapi. Mobil masih ngaleng ya. Vios tipe G manual transmission. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Ini ada Xenia kemarin, ini bermasuk sudah terjual ini. Xenia tahun 2013 dan juga ada 2014, ini sudah terjual ke Situbondo ini kalau nggak salah. Ke Situbondo. Ini ada Kia Picanto lagi tahun 2000. Ini tahunnya 2012, harga 67 juta manual transmission. Monggo ya minat silakan. Dan juga ada R3 GX ini ya. R3 Dreza ini diesel. R3 diesel ini ya, tahun 2018 ini kalau nggak salah. R3 diesel ini harganya 125 juta. R3 hybrid ya, hybrid diesel tahun 2018. Harganya 125 juta. Monggo yang minat silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Atau untuk info terbaru silahkan dicek di IG kami ya, Rafa underscore Aditya 99 Mobil Indo ya. Karena kita update status WA, kalau enggak kita update dari status WA ya. Jadi yang sudah tersimpan namanya bisa lihat di status WA saya, baru nanti kita naikin ke YouTube. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kami. Semoga semua teman-teman Rafa Aditya 99 Mobil Indo semoga panjang umur, berkah umur, dimurahkan rezekinya, digampangkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.